Untuk memperingati Hari Ibu di tahun 2023, Kelurahan Pleret Panjatan Kabupaten Kulon Progo menggelar Tata Busana dan Peragaannya. Acara ini tampak meriah dan diikuti oleh ibu-ibu PKK dari 11 padukuhan yang tampil cukup menarik. Di acara ini diberikan penilaian yang terbaik bagi para tata busana dan juga yang memperagakan. Sementara itu dari acara juga memberikan support yang positif, di mana adat pakaian gagrag Jawa ala Yogyakarta ini bisa memberikan support yang positif untuk ke depan bagi para desainer pakaian adat Jawa. Setelah acara kegiatan ini, di akhir kegiatannya diberikan nilai dan juara. Sementara yang mendapatkannya telah diberikan bingkisan yang pantas untuk para peraih prestasi. Demikian dikabarkan dari Kulon Progo Media Binangun Cemerlang TV.co.id. Wartakan sebuah kita. Inilah peserta dan pemberian 4. Dari nomor urutan 4.